akan menceritakan biografi singkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul yang terakhir bagi umat Islam. Nabi Muhammad lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah sekitar 570 Masehi. Ayah beliau bernama Abdullah dan ibu beliau bernama Aminah binti Wahab. Ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal sebelum Nabi Muhammad lahir, sehingga masa kecil Nabi Muhammad hidup bersama kakek beliau bernama Abdul Muthalib. Kemudian ibu beliau meninggal di saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun dan kakek beliau meninggal pada saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Selanjutnya, Nabi Muhammad diasuh oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib. Ketika Nabi Muhammad menginjak usia 25 tahun, beliau menikah dengan Siti Khadijah, dianugerahi dua orang anak laki-laki yaitu Qasim dan Abdullah, serta empat orang anak perempuan yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Ketika beliau berumur 40 tahun, baginda menerima wahyu yang pertama dari Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hira. 3 tahun setelah kejadian itu, baginda berdakwah secara terbuka kepada penduduk Mekah dan berkata, "Tuhan itu Esa," dan mengajari kembali agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh pengikutnya untuk hijrah ke Habsyah pada tahun 614 Masehi sebelum baginda dan pengikutnya hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Peristiwa penghijrahan Rasulullah itu menandakan permulaan kalender Islam atau takwim hijrah. Di Madinah, Rasulullah menyatukan semua suku kaum di bawah piagam Madinah. Setelah bersengketa dengan penduduk Mekah selama 8 tahun, baginda membawa 10.000 pasukan ke kota Mekah dan membukanya. Rasulullah dan pengikutnya memusnahkan patung berhala yang ada di kota Mekah. Pada tahun 632 Masehi, tepat pada usia 63 tahun beberapa bulan selepas peristiwa Haji Wada atau Haji Perpisahan, Nabi Muhammad jatuh sakit lalu berpulang ke Rahmatullah di Madinah. Sekian biografi singkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum.